Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamil Tutorial. Kali ini saya akan membahas mengenai cara mengubah nama channel YouTube menggunakan HP Android. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang memiliki channel YouTube dan ingin dirubah nama channelnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan sebelum saya melanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Kamil Tutorial, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya bisa mendapatkan video-video tutorial terbaru dan bermanfaat mengenai aplikasi, sosial media, game, dan juga SEO YouTube, teman-teman ya. Nah, untuk mengubah channel YouTube itu caranya cukup mudah, teman-teman ya. Pastikan sudah login di aplikasi YouTube yang ada di HP teman-teman ya, sehingga nantinya teman-teman tinggal mengklik di bagian channel. Nah, di sini saya coba buka dari awal. Misalnya teman-teman mau mengubah nama channel YouTube, masuk terlebih dahulu ke aplikasi, kemudian login atau tambahkan akun. Jika belum login teman-teman ya, tambahkan akun lalu masukkan email dan kata sandinya. Nah, kalau sudah login, kemudian masuk ke bagian channel Anda. Untuk mengubah nama channel, silakan klik di bagian edit channel teman-teman. Di sini ada pilihan. Di sini ada nama. Nama channel saya ini adalah Wulan Aditya. Ini adalah channel punya istri saya yang belum saya upload. Nah, untuk mengubahnya teman-teman silahkan klik di bagian tanda pensil yang ada di bagian kanan. Nantinya akan muncul pilihan untuk mengedit atau merubah nama sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya dari yang awalnya Wulan Aditya kemudian diganti misalnya menjadi nama channel tentang tutorial game misalnya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian nantinya tinggal klik oke begitu teman-teman. Bisa dilihat yang awalnya nama channelnya adalah Wulan Aditya, sekarang berganti menjadi Wulan Tutorial Game. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, mengenai cara mengubah nama channel YouTube di HP Android. Caranya sangat mudah sekali teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami, silakan teman-teman tulis di komentar, nanti pasti saya jawab. Mungkin itu saja teman-teman ya mengenai video kali ini. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.